Halo, nama gue Bastian. Gue ada selaku ketua tim dari Manje. Nah, jadi kami menjual sebuah nasi rice bowl yang disiram oleh dua bumbu, yaitu Japanese curry atau creamy mushroom, dan juga kita memberikan topping dalam bentuk chicken katsu, dan ada additional dalam bentuk omelet. Nah, apa sih yang menjadi keunikan kita? Jadi kita itu bisa memberikan dua rasa dalam satu bowl, atau nama lainnya itu di mix, dan juga kita memberikan harga di bawah rata-rata pasar. Menurut saya, mata kuliah yang sangat penting di PPM adalah adanya SKB dan juga entrepreneur. SKB itu studi kelayakan bisnis, di mana mata kuliah itu mengajarkan bahwa untuk membangun bisnis itu tidaklah mudah, butuh tahap-tahap, mulai dari survei pasar, dan juga kita harus mencari apa sih yang menjadi keunggulan kita yang bisa kita tawarkan kepada konsumen. Kita juga sering memberikan promosi, yaitu dalam bentuk harga promo untuk 15 orang pertama, dan juga kita juga sering membuat atau membuat kuis di Instagram atau di sosial media kita dalam bentuk kayak tebak skor. Jadi misalkan yang benar akan mendapatkan salah satu produk gratis dari kami. Perbedaannya sendiri dalam mata kuliah entrepreneur ini, kita adalah satu-satunya produk yang menjual rice bowl atau nasi. Kalau kita lihat itu kebanyakan lebih ke minuman dan dessert. Dan kita salah satunya ibaratnya adalah pioner untuk menjual nasi rice bowl, chicken katsu.